Hey guys, welcome back to my channel, The Eagle Channel. Kali ini kita akan membahas tentang transfer book atau book transfer di FM 2021. Kali ini saya bermain di Football Manager Touch 2021 yang di PC ya guys. Tapi kalau untuk yang di apa Android juga sama, caranya juga mirip sama. Tapi di sini itu agak tricky. Saya coba berapa kali baru jadi, ada yang jadi, ada yang kagak. Jadi harus sabar ya guys. Oke, okay, stay tune guys. Oke, okay, di sini saya udah coba yang Marcus Alonso jadi guys, yang ini. Tuh baca bid under transfer bid from the following club 386 miliar Inter Milan, oke. Okay? Di sini transfer. Oke. Okay. Nah, kita lihat nih Marcus Alonso, bener kan? 386 M. Oke. Okay. Ya gimana sih caranya? Ya caranya mirip sih, mirip kayak ini. Kayak yang 2020, tapi agak-agak sedikit tricky. Agak tricky maksudnya gimana kan? Ya itu, ada yang gagal, ada yang jadi kita kudu sabar aja. Ya namanya juga kita mau main curang guys, jadi harus sabar. Oke, okay? Harus ada usaha gitulah. Di sini saya juga itu udah berapa kali coba, berapa kali gagal, berapa kali jadi juga, oke? Okay? Nah, kalau kayak gini, kita kagak bisa bikin apa-apa, guys. Kalau yang gelap gini, kita kagak bisa bikin apa-apa. Jadi kita reject aja. Kita reject. Terus over the club lagi. Sampai kita bisa nego. Oke. Okay. Nah kayak gini kan si Christensen, caranya kalau kemarin kan kita tinggal kurangin nominalnya, terus kita langsung suggest kan di sini accept, terus di sini langsung ke lock kan, kita langsung klik kanan jadi kan. Tapi ini kita nggak bisa klik kanan lagi guys kalau udah ke lock. Jadi caranya kita buka dulu ini boxnya, ini kita buka dulu harga nominalnya. Nah di suggest sini itu agak tricky guys. Jadi di sini saya sih biasanya itu klik kiri sama klik kanan itu berbarengan guys. Ya mudah-mudahan ini jadi ya. Oke, kita coba. Nah, walah, jadi kan? Itu kita agak sedikit tricky guys. Jadi di sini kita tinggal pilih 386M. Oke, 386M terus kita accept. Oke. Nah, kita coba yang lain. Nah ini kan udah enggak kan, kita reject. Nah coba yang ini PSG, kita di sini kurangin. Oke, muncul nego sama suggest, kita di sini klik kanan lagi. Oke, kita klik kanan di sini kan bisa di scroll. Nah pas di sini kita tinggal klik suggest. Oke, kita finish di sini sagas. Jadi kan? Oke. Okay. Oke, okay. Di sini kita 386 lagi. 386, oke, okay. Accept. Oke. Okay. Oke, okay. Kita coba pemain lain.
Mana si Christensen? Christensen. Lama juga ya si Christensen ya. Kita jual siapa ya? Tomori coba. Nah, Christensen. Oke. Okay. Andreas has agree. 386M ke mana dia? Ke PSG. Oke, okay, kita bikin bangkrut aja PSG, guys. Oke. Okay. Tomori. Ya, pokoknya kalau kayak gini langsung reject aja, guys. Langsung reject. Kagak pakai lama, langsung reject. Langsung reject. Pokoknya di sini harus warna putih yang bisa kita nego, oke? Okay? Nah, PSG kan udah sign. Oke, okay, kita lihat di finance berapa. Nah, overall balance sales itu jadi 905, guys. Transfer budgetnya 788, guys. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Sekian dari saya, guys. Kalau bermanfaat di sharing ya. Oke, okay, thank you, guys. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Okay? Thank you.